Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kita semua. Yang hari ini kita akan membahas sifat fisik tanah bagian ketiga, yaitu kepadatan tanah, berat tanah, dan aerasi tanah. CPMK atau capaian belajar mata kuliah adalah mahasiswa mengetahui dan terampil atau mengerti di dalam konsep dasar ilmu tanah hutan, terutama di dalam sifat tanah yang berkaitan dengan kepadatan dan berat tanah dan aerasi. Dan mahasiswa mampu juga kan atau mengkarakterisasi sifat-sifat fisik tanah ada di an kita gitu ya. Pertama adalah kepadatan tanah. Mana kepadatan tanah adalah secara umum adalah berat tanah dibagi dengan. Secara umum terdapat dua jenis atau dua macam pengukuran kepadatan tanah. Yang pertama adalah berat jenis atau particle density. Kemudian yang kedua adalah berat volume atau bulk density. Nah, particle density secara umum adalah berat padatan tanah saja, tanah solid tanpa pori dan air, bagi dengan volumenya, jadi volume tanah yang padat. Di mana nilai particle density secara umum biasanya lebih tinggi daripada nilai berat volume atau bulk density. Padatan tanah solid akan mendekati kuarsa 2,6 gram per sentimeter kubik, karena kebanyakan tanah juga mengandung mineral dan tanah dan ada mineral. Dan adanya besi dan mineral berat mengandung kandungan mineral tadi juga akan meningkatkan kepadatan tanah. Dan secara grafis kita lihat perbedaan antara kepadatan volume dengan kepadatan partikel gitu ya. Kepadatan partikel atau particle density itu yang sebelah kanan ya. Sorry. Jadi kepadatan partikel adalah yang sebelah kanan, kemudian yang sebelah kiri adalah kepadatan volume. Jadi kepadatan volume adalah kepadatan tanah termasuk di dalamnya ada ruang pori ya, ruang pori ya. Ruang pori ini kan kalau tanah itu ada pori-porinya, kemudian porinya itu ditekan atau dipadatkan, itu kan menjadi tanah yang padatkan seperti sebagai rasi. Nah, di sini misalnya adalah dalam 1 cm kubik itu berat tanah ditambah ruang pori adalah 1,3 gram. Contoh saja yang. Nah, kemudian volumenya berapa? Volumenya adalah 1 cm kubik. Ini misalnya kita buat dadu untuk memudahkan ilustrasinya, beratnya 1,32 gram, volumenya adalah 1 × 1 × 1, itu 1 cm kubik, sehingga berat tanahnya atau bulk density atau berat volumenya adalah 1,32. Jadi ini adalah berat tanah di mana volumenya adalah menambahkan volume tanah partikel ditambah volume pori. Nah, kemudian yang sebelah kanan adalah kepadatan partikel. Jadi partikelnya saja setelah porinya kita buang, artinya kita tanah itu kita pres. Itu sebagai ilustrasi untuk memudahkan adalah ternyata ruang porinya itu setengahnya. Jadi yang setengahnya itu kita buang atau kita keluarkan atau kita pres sehingga volumenya menjadi setengah dari volume sebelumnya setelah ruang pori itu kita keluarkan. Sehingga karena volumenya berkurang jadi setengahnya, ya ini harusnya 0,5 ya, tetapi beratnya tetap, maka kerapatan partikel atau partikel density itu akan menjadi 2 kali lipat dari kerapatan volume ya. Jadi partikel density lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan kerapatan volume. Jadi di sini kalau misalnya tadi beratnya tetap tetapi volumenya menjadi setengahnya, maka particle density itu adalah 1,32 dibagi setengah ya, sehingga diperoleh particle density adalah 2,64 gram per sentimeter kubik. Untuk kalau kita sebut dulu berat jenisnya 2,6, kalau berat volume 1,32. Berat volume tadi kita masih memperhitungkan adanya ruang pori di dalam partikel tanah ini. Kalau yang di berat di sini atau berpartikel density ini
ruang porinya itu sudah kita keluarkan atau kita buang. Artinya tanah itu kita tekan sehingga nanti ruang porinya tidak ada lagi, semuanya adalah partikel tanah, dan partikel dibagi dengan volumenya menjadi setengahnya, sehingga berat jenisnya atau partikel density-nya adalah 2,6 atau 2 kali lebih besar daripada berat volumenya, bulk density. Itulah kira-kira konsep dari atau perbedaan antara partikel density dengan bulk density, atau kepadatan partikel dengan kepadatan volume. Di sini disebut berat jenis tanah atau bulk density atau kepadatan volume berkisar antara 1,3 sampai 1,35. Kemudian untuk tanah berpasir itu kira-kira menjadi lebih rendah, 1,0 sampai 1,6 ya. Pada tanah lempung juga mengandung bahan organik yang tinggi sehingga kerapatan volumenya juga akan lebih. Nah, kerapatan volume atau BD mungkin lebih kecil dari 1 gram pada tanah dengan kandungan bahan organik. Jadi tanah gambut mungkin kurang dari 1 itu ya berat volumenya. Kenapa? Karena di dalam tanah gambut itu adalah banyak mengandung bahan organik sehingga ruang porinya juga besar. Dan untuk volume yang sama beratnya turun, maka berat volumenya juga akan lebih kecil. Tapi beda ya. Jadi contoh misalnya batuan yang mengandung emas, ore itu ya. Jadi, dalam ukuran 60 cm kali 60 cm kali 60 cm ya. 60 cm lebar, 60 cm tinggi dan 60 cm ketebalan, itu beratnya 1 ton. Siapa artinya? Artinya ya berat jenisnya lebih dari 1. Jadi kalau kita mau menganalogi secara mudah, 1 meter kubik air itu beratnya 1 ton. Berarti ada 1 juta sentimeter kubik. Jadi kan 100 kali 100 kali 100. Itu adalah 1 juta meter sentimeter kubik ya. 1 juta sentimeter kubik beratnya 1 ton. Kira-kira untuk gambarnya. Demikian juga untuk tanah tadi. Jadi kalau tanah semakin ringan berat volumenya, maka tanah itu akan semakin gembur. Tapi semakin tinggi, tanah itu semakin padat. Demikian juga di antar horizon. Jadi akan berbeda-beda antara bagian atas, misalnya topsoil, dengan bagian subsoil. Tentunya yang bagian atas, karena banyak mengandung bahan organik, berat volumenya akan lebih rendah atau lebih kecil dibandingkan dengan lapisan-lapisan yang ada di bawahnya. Kemudian bulk density juga sensitif terhadap pengolahan tanah. Pengolahan tanah yang benar akan menurunkan bulk density. Jadi tanah-tanah yang padat itu akan berubah kerapatan volumenya apabila dilakukan pengolahan tanah. Jadi sebenarnya pengolahan tanah itu sebenarnya selain menggemburkan tanah, juga mengurangi nilai kepadatan volume. Jadi yang tadinya tanah itu padat, kita gemburkan dengan mengolah tanah. Tentu itulah gunanya kita mengetahui kerapatan volume atau bulk density. Kemudian secara umum definisi bulk density adalah berat setiap volume tanah dibagi dengan volumenya ya. Jadi misalnya berat tanah kering open dibagi dengan volume seperti ini. Kemudian kepadatan tanah juga menggambarkan banyaknya ruang pori yang ada pada tanah tersebut. Jadi semakin kecil berat volume, tentunya ruang porinya juga semakin banyak. Tadi misalnya kalau tanah saja partikel semua tidak ada ruang pori, kurang lebih beratnya adalah 2,6 gram per sentimeter kubik ya, hampir 2 kali lipat dari berat volume ini. Kemudian sifat fisik yang lain adalah berat tanah. Berat tanah ini hubungannya dengan, kalau kita ingin penelitian misalnya media tanah dengan polybag dan berat misalnya karena 10 kg, berapa yang harus kita tambahkan pupuknya. Ini ilustrasi kalau kita ingin menghitung berat tanah terat 1 hektar. 1 hektar adalah 100 kali 100 meter, maka luasnya 100 kali 100 10.000 meter persegi. Apabila kedalamannya misalnya kita asumsikan kedalaman perakaran itu 20 cm, maka dijadikan meter menjadi 0,2 meter. Kemudian asumsi berat volumenya adalah 1 gram per sentimeter kubik, maka berat tanah adalah 0,2 ini meter kali 10.000 kali 1 ton. 1 ton ini adalah ini tadi, karena diasumsikan ini seperti tadi. Berat jenis air adalah 1 ya. Jadi standar berat jenis itu adalah air 1. Jadi kalau 1 ton air berarti 1000 kg atau 1 ton beratnya ya. Jadi 1 meter kubik air beratnya 1 ton. Kalau berarti 1 berat jenis 1 ya seperti ini. Jadi kalau
tanah itu berat jenis 1, ya dalam 1 meter kubik ya beratnya 1 ton. Jadi ini kan meter dikalikan meter persegi, maka akan menjadi meter kubik. Ya beratnya adalah seperti ini. Kurang lebih 2 juta kilogram atau 2000 ton per hektar. Itu berat tanah dengan berat volume 1, kemudian kedalamannya adalah 20 cm atau 0,2 meter. Itu beratnya adalah 2 ton per hektar. Nah, untuk apa angka ini? Nah, angka ini kalau misalnya nanti Anda penelitian media tanahnya 10 kg, berarti itu super berapa hektar. Jadi kalau kita ingin memberikan pupuk dengan standar misalnya katakanlah 1 hektar itu pupuknya 100 kg urea, maka itu 100 dibagi ini tadi, 100 dibagi 2000 ini tadi. Jadi kalau 10 polybagnya itu isinya 10 kilo, maka kita bagi ini 10 per 20 ribu ini ya, per 20 ton kan jadikan per 2 juta ya, 10 per 2 juta atau kita jadikan kilogram, maka nanti akan ketemu kira-kira 2 gram per polybag yang beratnya 10 gram. Jadi kita bisa mengukur atau menentukan dosis pupuk atau bahan organik yang akan kita tambahkan per polybag. Jadi ini gunanya adalah untuk menghitung berapa sih kebutuhan pupuk per polybag yang beratnya 10 kg. Karena kita untuk nanam pohon ya, bukan untuk nanam padi atau untuk jagung ya. Nanam pohon misalnya 6 bulan, jadi polybagnya 10. Nah, apabila berat jenisnya bertambah, maka berat tanahnya juga akan bertambah. Tapi tadi untuk memudahkan kita menghitungkan dengan berat jenis adalah 1 gram per sentimeter kubik, atau berat jenisnya adalah 1, sama seperti air ya. Jadi ini untuk memudahkan kita menghitung berat tanah dalam luasan 1 hektar dengan kedalaman 20 cm atau 0,2 meter. Kemudian yang berikutnya adalah ruang pori tanah dan porositas. Ruang pori adalah volume tanah yang ditempati oleh udara dan air ya. Jadi udara dan air itu menempati ruang pori. Makanya di sini porositas adalah persentase ruang pori sentimeter kubik dibagi dengan volume tanah. Jadi ini 100% dikurangi berat volume per berat partikel dikalikan 100%, itulah persentase ruang pori yang ada di dalam tanah. Jadi ini mengapa kita perlu menghitung ini, untuk menentukan apakah tanah itu sebenarnya padat atau tidak. Jadi kalau kita lihat ruang porinya sedikit, berarti tanah itu padat. Kalau ruang porinya besar, berarti tanah itu relatif porus. Porus itu bisa kita tanami. Kemudian apa hubungannya tekstur dengan ruang pori? Semakin halus tekstur tanah, akan semakin banyak ruang porinya. Semakin banyak ruang pori, akan semakin tinggi kemampuan menahan air. Contohnya tanah pasir lebih sedikit menahan air daripada tanah liat. Namun dengan banyaknya ruang pori ini juga jadi satu masalah ya. Jadi misalnya teksturnya liat, nanti akan menahan air banyak, tetapi juga akan menahan tambahan pupuk yang menyebabkan pupuk atau bahan organik tidak tersedia bagi pertumbuhan. Dan kenapa? Karena tadi ukurannya sangat kecil sehingga dia menyelimuti pupuk atau bahan organik yang kita berikan, sehingga menjadi tidak bisa dimanfaatkan oleh tumbuhan atau vegetasi. Contoh profil tanah seperti ini. Ada yang memiliki solum yang dalam, ada yang memiliki solum dangkal, ada yang berwarna kemerahan, ada yang kekuningan, ada yang hitam gelap gitu ya. Nah, profil tanah ini juga menentukan kalau kita lihat secara umum dari porositasnya sudah bisa kita lihat gitu ya. Tanah-tanah yang padat seperti ini, impermeable, itu mungkin kepadatannya lebih tinggi dari 1 gitu ya. Jadi berat volumenya lebih dari 1. Tapi tanah yang gembur seperti ini mungkin ya berat volumenya 1 atau bahkan kurang dari 1. Kenapa? Karena ini banyak perakaran gitu ya. Banyak perakaran, banyak bahan organik, sehingga kemungkinan banyak ruang pori. Nah, semakin banyak ruang pori, maka tanah itu akan semakin kecil berat volumenya, sehingga tanah itu relatif lebih subur atau lebih baik digunakan untuk kegiatan regenerasi hutan dan lahan ya, RTL ya. Ini profil tanah juga sudah disampaikan tadi. Dari yang paling atas atau topsoil atau lapisan O, biasanya disebut lapisan organik. Ini lapisan A adalah lapisan argilik, banyak mengandung liat. Ini lapisan eluviasi, dan yang B ini lapisan subsoil. Kemudian yang C ini adalah lapisan bahan induk. Masing-masing lapisan ini warnanya berbeda-beda tergantung dari mineral dan bahan organik yang ada di situ gitu ya.
Jadi kalau yang paling atas ini paling banyak dipengaruhi oleh bahan organik, kemudian yang paling bawah ini dipengaruhi oleh adanya pencucian unsur hara, argilik atau liat ya. Kemudian yang ini adalah eluviasi ya, horizon tempat berkumpulnya liat yang tercuci sehingga warnanya lebih cerah. Dan yang bawah adalah batuan masif atau sebagai bahan induk. Kemudian yang berikutnya adalah sifat fisik juga yang penting hubungannya dengan tekstur tanah adalah aerasi, di mana aerasi adalah proses pertukaran oksigen antara tanah dan udara di atmosfer ya, yang sangat dipengaruhi oleh ruang pori. Jadi oksigen di dalam tanah itu sangat dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk proses metabolisme dan proses dekomposisi, sehingga kalau tanahnya ruang porinya sedikit maka oksigen yang ada di dalam tanah juga sedikit sehingga akan menghambat aktivitas mikroorganisme. Nah, bagaimana proses pertukarannya? Tentu melalui proses difusi ya. Jadi persentuhan antara tanah yang memiliki ruang pori dengan oksigen yang ada di udara. Nah, kekurangan oksigen sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman dan pohon. Kenapa? Karena tadi aktivitas mikroorganisme itu akan terganggu. Kenapa? Karena kalau kita melakukan kegiatan RHL atau rehabilitasi hutan dan lahan itu tidak ada namanya pemupukan, tidak ada namanya penyiraman, tidak ada namanya penyulaman, sehingga kita harus bisa menyesuaikan antara kondisi jenis tanah dan iklim dan kondisi tanaman kehutanan yang bisa tumbuh di situ gitu ya. Sehingga kalau ruang porinya sedikit atau kecil maka aktivitas mikroorganisme juga tidak akan banyak sehingga tidak menghasilkan unsur hara. Nah, untuk itu maka disesuaikan jenis-jenis tanaman apa yang tidak terlalu, kalau istilah anak muda kan, tidak terlalu lebay lah tanaman itu. Pokoknya mau panas, mau hujan dia tetap tumbuh. Dan dipilihlah sesuai tanaman dengan kondisi yang sesuai dengan istilahnya agroekosistemnya. Jadi kondisi tanah dan kondisi iklimnya paling cocok untuk jenis tanaman tersebut ya. Apakah misalnya contohnya yang ekstrim tadi, kalau di NTT ya jambu mete misalnya. Kalau di mana lagi ada yang spesifik? Kalau di Lampung mah semua jenis pohon tumbuh, mulai dari pala, kemiri, jengkol, pete, durian tuh hampir tumbuh semua. Kenapa? Karena itu tadi tanahnya relatif subur dibandingkan misalnya tanah-tanah di Indonesia bagian timur. Di bagian timur, bagian selatan ya, bukan di Poso, bukan di Papua ya, karena di sana relatif juga lebih subur. Karena hubungannya dengan curah hujan. Kalau di NTT itu setahun hujannya sebulan ya, kurang dari 1000, hanya 750 mm per tahun. Di Bandar Lampung 1200 mm per tahun. Kemudian aerasi hubungannya dengan apa? Respirasi akar ya. Mikroorganisme membutuhkan oksigen, melepaskan CO2, terjadi perbedaan tekanan sehingga terjadilah proses difusi gitu ya. Proses difusi ini akan memasukkan oksigen dari atmosfer ke bagian tanah yang berpori gitu ya. Jadi kalau bagian tanah berporinya itu sedikit maka oksigen yang bisa masuk karena perbedaan tekanan juga akan sedikit sehingga akan mengganggu aktivitas mikroorganisme yang berada di dalam tanah. Contohnya ya, ruang pori hubungannya dengan proses pencucian atau leaching. Tanah yang didominasi oleh pasir, ini leachingnya ya, pencuciannya besar, makroporinya banyak, mikroporinya sedikit. Tanah didominasi oleh lempung, ini medium ya semuanya. Tapi tanah yang didominasi oleh liat, ini mikroporinya banyak, leachingnya sedikit. Tapi ini juga kalau dominasi tekstur liatnya tinggi, ini akan berpengaruh terhadap penyediaan hara bagi tanaman. Karena hara tanaman juga nanti akan diikat erat oleh fraksi liat yang cukup dominan ini. Ini apa yang paling bagus? Yang paling bagus adalah yang kondisi yang medium, artinya pasirnya ada, debunya ada, liatnya ada, sehingga kombinasinya adalah seimbang 35-30-30, misalnya 35-35-30 gitu ya. Jadi itulah kondisi tanah yang baik dari sisi pencucian, dari sisi ruang pori dan seterusnya, sehingga merupakan kondisi tanah yang ideal untuk pertumbuhan tanaman kehutanan. Contohnya, komposisi udara dalam tanah terdiri dari proses biologi serta sukar mudanya tukar menukar dengan udara di atmosfer ya. Jadi
aktivitas mikroorganisme itu selalu tergantung dari kondisi porositas tanah atau aerasi. Gas-gas yang ada di udara, ada nitrogen ini paling dominan, kemudian oksigen ini sekitar 2% atau 3% lah ya, dan ada CO2, ada C4, ada H2 gitu ya. C2 dan CH3, CO2 dan CH4 ini termasuk gas rumah kaca gitu yang ada di. Nah, kalau kita lihat di sini ada gas N2 nitrogen ya, itu 75% sampai sebenarnya 81 ini. Jadi cukup banyak nitrogen di udara. Makanya di dalam nanti kuliah Bu Melia tentang kimia tanah nanti ada mikroba yang mampu yang bersimbiosis dengan akar dan mampu menyerap nitrogen dari udara. Jadi tidak perlu dipupuk. Tanaman itu hanya diberi mikroba yang bersimbiosis dengan akar dan mampu menyerap nitrogen dari udara. Itulah keunggulan-keunggulan dari teknologi bioteknologi kehutanan yang ya ke depan kita tidak perlu lagi merawat atau tidak ada lagi perawatan tanaman kehutanan, karena selama ini juga tidak demikian gitu ya. Tidak ada misalnya kegiatan RHL itu menyiram, memupuk, menyulam dan sebagainya. Karena itulah maka dipilihlah jenis-jenis pohon yang sesuai dengan kondisi jenis tanah dan kondisi iklim sehingga pertumbuhan tanaman bisa baik gitu. Kemudian berikutnya adalah pengolahan tanah dengan kepadatan, perlesinya seperti apa. Semakin tanah, semakin padat tanah, tentunya pengolahan tanahnya akan semakin berat. Kenapa? Karena itu tadi banyak mengandung liat, di mana liat memiliki konsistensi yang teguh. Kalau kering, dia sangat sulit untuk dipecahkan. Kemudian tujuan pengolahan tanah ini ada memberantas gulma, mengelola sisa tanaman. Yang paling penting kalau di hutan adalah memperbaiki struktur tanah yang tadinya gumpal itu kan menjadi remah sehingga nanti layak untuk pertumbuhan benih atau bibit tanaman kehutanan atau pohon. Melihat gumpal mengurangi persaingan antar tanaman dan gulma ini, tapi untuk pertanian ya. Kemudian dalam penyerapan hara, air dan cahaya ya, gulma itu adalah vegetasi yang tidak kita inginkan. Tapi kalau misalnya alang-alang itu kita ambil akarnya untuk dibuat jamu, itu tidak gulma lagi gitu ya. Tapi kalau seperti mantangan, kalau di TNBBS itu dianggap gulma sebenarnya, karena tidak dikehendaki tumbuhnya oleh pengelola taman nasional. Kemudian pengelolaan gulma dengan herbisida ini tidak dianjurkan. Kemudian pengolahan tanah akan meningkatkan areasi tanah dan meningkatkan infiltrasi, ini sudah pasti ya, karena tadi tujuannya adalah mengubah tanah yang menggumpal menjadi gembur sehingga akan meningkatkan aerasi atau meningkatkan porositas dan juga akan meningkatkan infiltrasi. Kemudian meningkatkan kemampuan dan meresapan air, ini juga akan mengurangi erosi tentunya. Pengolahan sisa tanaman di musim tanam sebenarnya akan berpengaruh dalam proses penanaman produksi berikutnya ya. Jadi pada saat kita mengelola sisa tanaman, itu bisa dimanfaatkan untuk tanaman berikutnya. Tapi untuk pertanian ya, kalau untuk kehutanan saya kira tidak seperti ini ya. Jadi kalau di HTI ya pohonnya itu ditebang, dimanfaatkan semua kecuali daunnya gitu. Untuk tanaman yang mudah lapuk atau terganti dapat dengan metode pengolahan tanah minimum atau minimum tilit. Ini untuk misalnya kalau di pertanian itu menanam jagung, batang dan daun sersanya itu ditimbun lagi untuk menambah unsur hara gitu, tidak perlu dipupuk lagi. Ya biaya produksi bisa dikurangi. Kemudian memperbaiki struktur tanah ya, menggemburkan tanah yang padat sehingga meningkatkan aerasi dan filtrasi. Agregat tanah yang padat dan keras akan diperbaiki sehingga juga tadi akan meningkatkan menggemburkan tanah dan tentunya akan meningkatkan kemampuan tanah untuk kan oksigen bagi mikroba atau mikroorganisme. Dan itu juga dengan memperbaiki struktur tanah maka akan meningkatkan kandungan air ya dari infiltrasi, dan ini akan menunjang pertumbuhan benih dan bibit tanaman tentunya. Dampak negatif pengolahan tanah adalah penurunan ruang pori total, penurunan ruang pori makro, dan penurunan ruang pori mikro. Ya. Kemudian mengurangi kemampuan tanah meresap air dan udara sehingga dapat mengganggu pertumbuhan tanaman dan mengurangi. Ini terjadi di lahan perkebunan. Contoh yang paling baru adalah di perkebunan nanas GKPC ya di Lampung Tengah. Itu karena tanahnya diolah terus-menerus dengan kedalaman bajak yang tetap selama hampir 30 tahun, tanah itu menjadi padat. Jadi ada lapisan tanah yang diinjak oleh traktor bertahun-tahun hingga tanah itu menjadi padat, terjadi crusting pada lapisan 20 cm di bawah tanah. Nah, ternyata itu setelah diteliti memang
itu tadi, kedalaman bajaknya itu tetap. Kenapa? Kalau diperdalam, traktornya makin boros. Kalau di lebih dangkal, tanahnya tidak mencukupi untuk pertumbuhan akar. Sehingga dibuatlah kedalamannya tetap 20 cm selama hampir 30 tahun. Akhirnya setelah dianalisis, itu ketemu bahwa terjadi penurunan ruang pori makro dan ruang pori mikro karena pengolahan tanah yang terus-menerus dengan kedalaman yang sama. Akibatnya apa? Terjadilah lapisan yang keras dan padat sehingga tidak mampu ditembus akar. Akibatnya kalau hujan tergenang, tetapi kalau dipupuk juga akan tercuci gitu ya. Jadi itu terjadi dampak negatif dari pengolahan tanah yang terus-menerus. Tadi sudah saya sebut, aktivitas mesin pertanian pada waktu yang lama, aktivitas rekreasi, kemudian yang terakhir adalah kalau di hutan ini pengangkutan log dalam proses pemanenan hasil hutan atau HPH ya. Ini kalau di Kalimantan masih ada ya. Dulu saya ke Kalimantan itu survei tahun 90-an. Kalau kita lihat jalan-jalan lognya itu kan memang nggak pakai roda dia, ditarik pakai bulldozer. Log kayunya itu ditalip, diikat pakai seling kemudian ditarik. Makanya tanah-tanah yang dilewati oleh logger itu tadi akan padat karena menjadi jalan bulldozer secara terus-menerus. Itulah yang terjadi beberapa dampak negatif dari pengolahan tanah. Nah, tentunya juga kita melihat dampak positifnya tadi secara umum adalah untuk tujuannya adalah menggemburkan tanah yang padat, meningkatkan aerasi dan meningkatkan filtrasi. Saya kira demikian untuk sifat fisik tanah bagian terakhir tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 25 menit.